Sambutan hangat datang dari masyarakat di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor hari ini. Selain berjumpa langsung dengan masyarakat pada kegiatan rutin Rebo Keliling, Bupati Bogor Ade Yasin hari ini juga meresmikan Masjid Besar Al-Muhlisin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ade Yasin mengucapkan terima kasih kepada para kiai dan para ulama yang saling bersatu dalam mengawasi pembangunan Masjid Besar Al-Muhlisin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor hingga rampung, di mana hasil pembangunannya tidak mengecewakan. Ade Yasin menjelaskan, pembangunan masjid megah ini juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 2,5 miliar rupiah. Ditambahkannya, rata-rata masjid besar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki kebanggaan sendiri. Terima kasih, alhamdulillah. Masjid yang megah ini bantuannya dari Pemda ini hanya 2,5 miliar. Tapi hasilnya luar biasa. Pak Ketua MUI, ini juga penting peran serta dari Bapak juga ya, terima kasih. Ya, kiai, ulama, alhamdulillah saling bersatu ya Pak, untuk mengawasi juga pembangunan masjid ini. 2,5 miliar saya pikir dibantu ini tidak mengecewakan. Jadi saya tidak perlu sepertinya untuk menghadirkan inspektorat ke sini. Di tempat yang sama, Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Muhlisin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Sihabudin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi Masjid Al-Muhlisin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bogor, pada panitia serta para jamaah Masjid Agung ini.